Ah, saya makin dari Ustazio. Apa Hari ini kita di ruangan kelasnya Nawa Sena. Teman-teman kerja dikumpulkan sore hari ini untuk ikuti kelas aksara yang nanti tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah karya yang ada muatannya dari aksara Jawa. Jadi, ngomong-ngomong, teman-teman ini asalnya dari mana? Paling jauh, paling jauh. Apa apa sendiri? Berjanjinya Berbeda. Paling gila dia. Berdua. Paling gila yang dia. Oke, teman-teman, pada sore hari ini kegiatan ini sebenarnya di kerjasama Nawasena, ya, Nawasena, kemudian dengan Rumah Budaya Margi Ibrahim dan kelas Aksara Jawa Kurang Margi Ibrahim, kemudian dari beberapa komunitas-komunitas juga. Dan nanti rencananya itu kita kelas nanti secara online dan online selama 4 kali ya, berarti bulan setiap minggu di tanggal 4, 11, 18, dan 25. Nanti 25 itu ada kegiatan menulis di Jalur Kota. Kemudian dari tempat tahapan-tahapan dari ini disampaikan kepada teman-teman melalui beberapa webinar. Jadi harapannya nanti kegiatan ini diikuti dengan baik dari awal sampai akhir sehingga tuntas dan tanpa ada kendala sampai dengan gelaran pameran. Nanti pamerannya tanggal berapa? Akhir April. Akhir April ya, sampai dengan Mei. Mei boleh jam. Tiga minggu, tiga minggu. Harapannya nanti hasilnya sangat luar biasa dari kami. Oke, perkenalkan saya di nama saya pernah samaran. Oke, nama saya bisa dipanggil Cici. Saya di Rumah Budaya Kalimantan ini bersama Mas Andri dan kawan-kawan itu memegang beberapa kelas, salah satunya dalam kesempatan Jawa Kuna. Pada kesempatan ini kita diminta tolong oleh Nawa Sena untuk berkolaborasi dalam hal memberikan pengenalan aksara. Sebelumnya nanti kalau memang agak sedikit bingung atau mungkin masih awam karena tidak pernah mengetahui karena rata-rata aksara Jawa Kuna ini ditemukan di beberapa naskah-naskah sejarah prasasti, lama waktu di lempeng dan ada di lontar juga. Ya itu nanti mungkin karena sedikit perlu ekstra karena sekarang sebenarnya banyak kurang lebih sekitar 40-an lebih. Dan nanti kita pelan-pelan bersama untuk menulis sehingga teman-teman nanti bisa minimal di sini adalah bisa menulis dan membaca. Oke, kemudian di belakang juga ada Mas Andri, kemudian ada Mbak Ajeng, kemudian ada Mas Seta. Jadi nanti harapannya kita dengarkan dulu sambutan dari Mas Seta. Ya. Seta nanti memberikan kata-kata sebagai selanjutnya operator di begini. Nah, nanti teman-teman bisa tahu arahannya bagaimana sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang untuk Mas Seta persilahkan. Apa kelihatan? Terima kasih sudah kita mempersilahkan diperkenalkan Pak Musyoro juga dari Rumah Budaya dan kira-kira kita lakukan yang lalu jika kita mempunyai apa waktu ini lagi karena gini dari itu sebenarnya aku pengen itu di rumah dari itu bisa melakukan masalah
Karena selama ini orang itu selalu memenggal-menggal. Setelah dia itu rangkaian yang tidak jenis. Kenapa yo hari ini nyatakan kemarin caranya itu ada, itu rangkaiannya pun dengan program awas. Jadi sebetulnya kita punya program in Solo. Kita sudah ada itu satu tahun dan sekitar 2 tahun. Terus ruang lingkup yang dibahas di kelas Solo cukup, ya benar-benar kita belajar untuk membahas atau menulis aksara Jawa Kawi yang secara prakteknya hari ini itu sudah tidak dipakai untuk kata kursi ini sama kursi ini sama. Lanjut. Kasih. Jadi nak teruskan. Jadi ruang lingkup kelas sinau maksudnya itu ya benar-benar kita di kelas itu biasanya untuk membaca dan menulis pada prakteknya itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk bahasa antar jaringan. Kepentingan dari kelas aksara Jawa yang akan diperoleh itu adalah ya kita usaha untuk membantu upaya pemerintah atau siapapun lah kalau ngomong tentang Indonesia itu kan sebenarnya arkeologi itu kan bisa dikatakan dalam konteks ya di kurun waktu 5 tahun terakhir kan masih banyak sekali penemuan yang sifatnya penemuan dan siapa timbul lah jadi ketika misalnya kayak di mana di sini itu di situ apa ada nada itu kan situ yang menurut saya yang sangat. Dan itu terhimpun berapa meter itu. Dan kalau ngomong proses kenapa itu bisa terhimpun itu kan karena istilah biologis. Dan sebenarnya sih kalau saya itu melihat realita bahwa Nusantara negeri kita itu dikelilingi oleh cincin api. Ya. Eksistensi cincin api itu sangat mempengaruhi terhadap di Indonesia itu ya, terkait dengan suburan tanah yang bisa menumbuhkan atau juga bisa konteksnya itu menghancurkan, bisa menghilangkan sebuah kerajaan. Misalnya salah satu contoh yang ekstrim itu ya itu kan Nusantambora atau Tambes itu kan sampai menghilangkan dua kerajaan di Nusa Tenggara Barat. Jadi pada saat itu kan sebentar dua kerajaan itu hilang. Jadi peradabannya itu hilang. Jadi dari dua peristiwa itu peristiwa yang satu menumbuhkan, satu menumbuhkan apa faktor cincin api yang dan yang terkait dengan dunia aksara Jawa Kawi karena banyak sekali ada kuno yang terkubur dalam tanah itu kan bahasa pengantarnya kan bahasa Jawa Kawi. Yang kalau Jawa Kawi itu kurun waktu itu abad ke 8 atau 9 ya sampai abad ke 12 atau 13 gitu kan. Itu ya,
Jadi kenapa kita punya kolaps itu bisa kemudian dia masih banyak yang bisa kalau dari perumahan di zaman dan orang yang bisa membaca atau menulis itu harus membawa kami itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Padahal sebetulnya ketika kita bisa membaca ketika sumber daya arkeologis Indonesia itu tidak terbatas, itu sangat mengagumkan. Kita bisa menemukan banyak hal yang selama ini mungkin yang angka peristiwa-peristiwa geologis kan cerita-ceritanya di sini itu potong-potong ya kita lebih lebih anu berbahasa itu gitu karena ya posisinya ketika bahasa tulis yang di yang dikembangkan itu ketika satu peradaban hilang itu yang nggak ada apa-apanya ya. Tapi kan waktu peradaban itu turun orang sih bisa mikir karena keturunan orang masyarakat yang menjadi korban itu pasti bisa mundur. Itu salah satu alasan sampai apa di situ ya aku cerita sih karena ini bisa dibaca sebagai bagian dari proses kurasi nanti ketika teman-teman pada akhirnya harus berkarya terus kemudian dalam proses penciptaan Sorocobo pastinya asal coba kali ono sing iji ono sing eksekusi yang ngomong sing eksekusi itu kan yo sapa yo itu yo orang yang punya jiwa seni karena sing namanya aksara atau huruf kan itu sebuah simbol yang mewakili banyak hal termasuk termasuk terutama itu perkara rasa rasa atau poin pokoknya dia itu sebuah simbol. Tidak mungkin ketika huruf A bentuknya seperti itu tiba-tiba pasti ada dasar kenapa A itu seperti itu, B seperti itu, C seperti itu, dan di aksara Jawa itu seperti itu. Saya peran seniman itu kan sangat sentral jadi ketika apa, ternyata proses buat aksara itu juga seniman kan itu. Intinya seniman itu kan pada saat itu kan merespon, merespon ke kebutuhan akan aksoro gitu. Aksoro ini ya, ngomong aksoro ya, ada perubahan sekali. Ada kawi, sekali pun, carakan, aksoro proses yang lain yang sebetulnya peran seniman itu tetap kaitannya dengan proses itu. Jadi nanti intinya kalian ya harapan gue sih gini, yang Pak jadikan matematik artis universal ya, artis universal it means that seni itu ada orang nanti bisa dimiliki oleh siapapun ini. Setiap orang punya punya kemampuan untuk menciptakan sebuah komposisi komposisi artistik dalam bentuk warna atau respon luar atau gerak gitu ya, atau suara gitu ya, yang mewakili satu form satu ya dalam hal ini ya dunia astrologikan bisa lafal respon lafal atau merespon bentuk hurufnya atau merespon cerita sejarahnya. Wakil pokoknya yang bisa direkod dalam dalam ruang lingkup aksara Jawa kuno itu sangat luas. Aku memberikan, aku coba memberikan nanti biar teman-teman itu tidak ya aku butuh power untuk berkarya. Tapi kalau bisa ya, saya akan membebaskan, kalian mau bikin apa, tapi batasnya hanya ruang lingkup masa ketika Soro Jowo itu ada, Soro Jowo kami itu ada. Saya periode masa peristiwa apa yang pernah terjadi, terus konfliknya lurus seperti itu. Siapa aja yang terlibat kira-kira, terus kondisinya sekarang seperti apa gitu. Terus misalnya sampai ke ini pentingnya itu apa menurut ajaran ini, itu bisa direpon semua gitu. Batasannya itu
yang saya coba buat. Karena kalau hanya merespon huruf atau merespon suara, ya aku pikir jadi kurang menarik. Kurang menarik. Jadi, dan kurang kontekstual dengan apa yang selama ini coba saya bangun melalui rumah budaya. Bahwa konteks hari ini, apa konteks masa lalu, hari ini dan masa depan itu hanya bisa disambungkan dengan ruang yang tidak terbatas. Tanpa ruang tanpa batas itu, ketiga hal ini sudah bernyambung. Tidak pernah nyambung. Ruang tidak terbatas itu apa yang imajinasi. Ketika kita harus menyambungkan satu hal dengan hal yang lain, kita butuh imajinasi. Dan faktor imajinasi itu yang coba kita harapkan dari proyek ini, dari proyek apa kelas sosiologi. Jadi saya pribadi dan Mas Siska akan membatasi. Tapi aku pikir kalian punya kapasitas, punya kompetensi dalam membaca ruang Jawa kuno, membaca ruang Jawa kuno sejauh mana membaca kalian tersebut. Yang melalui, aku pikir aksara Jawa kuno itu kan hanya seperti itu masuk. Hanya seperti itu masuk. Untuk memasuki ruang masa lalu itu di masa itu. Cuman aku berharap peran kalian di sini sebagai seorang seniman itu seperti peran seniman ketika masa penciptaan aksara itu sendiri. Ketika kita masih bisa membaca aksara itu kan sifatnya itu kan sangat ngambil, sangat tidak punya batas itu, sangat kokoyo, sangat jadi apa peran-peran seniman itu ternyata dia tidak dibatasi oleh waktu. Nah, aku pikir kalian juga bisa sendiri, kalian bisa explore resource yang ada kalian sendiri. Aku pikir sih seperti itu harapan. Jadi nanti pamerannya itu bisa sangat variatif. Variatif itu bisa cuma potensi ataupun hal-hal yang belum pernah dipresentasikan sebelumnya. Monggo silakan. Kita sangat senang ketika teman-teman itu bisa mengeksplorasi ruang seni itu sekompleks itu tanpa kehilangan konteks Jawa kunonya. Nah, konteks Jawa kuno ya sama. Ini sangat hurufnya atau lafalannya. Mungkin ada yang mau bertanya dari penjelasan buku tadi. Ya nanti kita tetap anu sih, kita tetap ngobrol terus kan selama proses teman-teman belajar seperti itu kan. Aku juga di sini terus sih kita bisa ngobrol. Itu bisa menjadi apa ya? Wah, tempat untuk opo ya? Kalian aku kudu ngopone iku mungkin bisa lebih real gitu, bisa lebih real. Tapi kurang lebih itu seperti kita tidak membatasi. Kita tidak membatasi teman-teman untuk di monggo ruang gelap ya ada suara itu monggo ini apa ya ya kita tidak membatasi karena teh terbatas itu bisa di sini betul nggak sih mungkin cuma itu sih yang bisa pengantar dari kurator Bu Janio langsung. Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang mau saya tanyakan mungkin terkait aksara Jawa yang saya pahami mungkin ya Nacaraka dan Kasawala yang pada umumnya itu kan. Nah ini mungkin apa pembeda dari aksara Jawa kuna yang Betawi dengan aksara Jawa yang di saya pribadi pelajari di waktu sekolah yang bisa dijelaskan. Sebetulnya hanya periodisasi masa-masa aksara Jawa kuna itu dipakai masyarakat zaman itu dari apa 89 sampai 2020 misalnya itu saja aksara Jawa kuno lah kata aksara Jawa oh perkenaan dan aksara Jawa modern yang ada pada waktu itu aksara Jawa modern cuma secara fungsi itu sama fungsi itu sama untuk mencatatkan sesuatu menyampaikan sesuatu sama saja fungsinya hanya periodisasi waktu
Nah, terkait dengan realisasi waktunya memang harapan pribadi sih memang menanti respon dan ngomong masa ya masa-masa kelas itu yang bisa kalian respon itu apa ataupun misalnya ketika masa kalian belajar kalian juga survei kalian menemukan hal baru itu menarik tambah menarik orang enggak ya tahu gitu kan dan bahas hal-hal orang lain tahu itu ya harus tapi kalau sembari kalian belajar kalian survei survei dengan cara kalian sendiri sehingga kalian melakukan sesuatu survei itu ya bisa fisika atau non fisika lah nanti kalau ngomong mengenai respon ya tadi ya itu respon respon sangat luas sekali yang penting kita bisa menilainya dari faktor komposisi jenis seni kan ya komposisi seni kan ketika komposisi menarik pasti akan ya kenapa sih seni itu harus ada komposisinya karena memang ya karena itu seni dulu kan gitu deh karena komposisinya juga seni ketika orang orang lain itu masih tanya ibu opo tapi kalian bisa menjelaskan bagi saya itu cukup seni ya seperti misalnya gini mungkin pada awalnya dulu ngomong musik jazz menjadi musik jazz itu kan sudah berat-berat pertukarannya nada ini itu jelas benar pada saat itu kan juga orang nanya kok kalau apa itu sing jenenge musik itu musik musik sing apa ya yes gak koyo ngono lah gitu gak koyo ngono tapi pada saat ini ternyata musik jazz pas namun seperti itu sih mungkin seperti itu dulu orang pencinta musik jazz seperti itu juga harus menjelaskan kan gitu. Menjelaskan sesuatu yang tidak berat-berat tapi sebetulnya itu sesuatu yang asik kan dan itu butuh waktu gitu. Aku pikir seni itu harus untuk bisa publik umum mungkin itu mas ada lagi tidak santai yo santai aku bingung sih ada lagi atau nanti kita bisa sambil jalan lah tapi yang jelas kalau ruang lingkup kurasinya itu sangat aku pikir sangat enak sih hanya ini kok adanya ini eksekusinya membuat mau dari sudut pandang apapun mau dari cara pandang dengan menggunakan kemampuan kalian seniman yang pasti itu ini kalau nggak ada pertanyaan cukup segitu dulu ya nanti bisa sambil jalan lah atau nanti kapan-kapan kita join bareng gitu di teman sama Didit ke itu sih itu salpon ya wes makasih makasih terima kasih Mas Seta. Langsung saja ya teman-teman. Oke. Langsung saja teman-teman kita masuk ke pengalaman dari. Oke, siap. Terima kasih Mas Seta. Aku sorry ada acara. Oke, nanti. Ya, saya ke Mas Seta. Terima kasih. Hari sekali. Baris. Oke, kita sama dulu yang di rumah. Yo, halo teman-teman yang di rumah. Mendengarkan dengan jelas yang ada di sini. Teman-teman, ya, biar kita sama-sama saling bersapa. Oke, sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya kita mengenalkan sosok yang satu ini. Ini adalah yang mengenalkan kami dan khususnya teman-teman yang ada di kerja kami di dalam kami namanya Mas Andri. Jadi nanti Mas Andri akan memaparkan dulu baru menjelaskan tadi kira-kira nih cara akan dan kami ini pembedanya apa dan kalau dengan aksara yang Palawa itu bagaimana seperti yang tadi yang jelas
di kulit sedikit sama Mas Andri supaya nanti teman-teman punya gambar, oh ini bedanya, oh. Tapi di modul itu sudah ada, jadi nanti tinggal ibaratnya aku pijit, Mas Andri pijit, teman-teman tahu gitu. Nah, karena Mas Andri juga ada kami. Jadi, silakan Mas Andri. Oh. Oke. Selamat sore teman-teman. Ya, langsung aja. Jadi acara kami itu sebenarnya ya, terus acara kami enam. Kita aja nih yang bisa. Oh ya, itu kan juga. Telepon. Ah, tapi jangan intinya aksara kalau misalkan terus mungkin itu lihat objek satu terus ada tulisannya saya kan bilang oh ini aksara Jawa. Karena oh ini aksara aksara tahu ini aksara apa. Nah kebanyakan satu yang tertulis itu mayoritas atau kebanyakan itu tertulis dengan aksara Jawa. Bedanya apa dengan aksara carakan atau tadi yang Mas Eden bilang? Kalau ketika kita SD, ya kan, SD sampai sekarang, kita namanya Bono Jolongko, Duto Solo, aksara Jawa itu diciptakan oleh Cisaka. Apa? Jadi dulu kisahnya ada namanya Dewata Cintar, ya kan, dia suka makan anak, terus dia makan anak kecil, terus kemudian ada seorang pangeran dari India yang datang ke sini, terus menyingkirkan Cisaka. Ya kan, ceritanya semacam itu. Tapi itu juga menimbulkan tanda tanya. Secara tidak langsung tidak mengatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah makan muslim. Begitu juga dengan cerita Syekh Subakir. Dalam cerita Syekh Subakir itu dikatakan orang Jawa itu dulunya adalah orang Tantra. Orang Tantra itu sukanya makan diri sama manusia. Jadi cerita-cerita semacam itu secara tidak langsung tidak mengatakan bahwa nenek moyang kita itu adalah makan muslim. Ada yang mau dibilang sini? Contohnya makan manusia, makan teman, rasanya tapi kalau misalkan memakan manusia nggak ada emosi. Ya, pada kenyataannya cerita-cerita seperti itu memang sengaja dan memang kisah tentang Ajisa Kahur, Coroko, Dulu, Somor itu adalah salah satu metode untuk mengharapkan aksara Jawa. Makanya kita kalau misalkan bilang aksara Jawa, ada yang nggak tahu di sini urutannya aksara Jawa? Bono Coroko Duto Sowono Pekerjo itu Duto tahu kan? Nah itulah hasil dari ini. Makanya itu adalah hasil dari cerita. Kalau aksara Kawi Jawa Kawi atau Jawa Kuna nanti lebih lanjutnya prakteknya sama Mas Adit ya mengenai penyebutannya boleh disebut aksara Jawa Kuna boleh kamu kuno. Kenapa kok kuno? Karena ikut bacanya. Ini bacanya apa ya? Nah, yang ana di awal nawa. Nawa sen. Artinya berbeda dengan Bono Coroko. Bono Coroko kan bulat pakai vokal kuno. Tapi kalau aksara Jawa kuno ini A. Seperti bahasa Malang. Bukan Nawa Seno. Ya, bukan Nawa Seno atau Nawa Seno itu bukan ya. Tapi nawa sen. Jadi kalau menggunakan aksara ini A, ini A. Kalau benda ini kan O, ya harus diberikan O. Mengenai penyebutannya adalah aksara Jawa Kuna atau kalau di Jawa Barat, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, sampai ke Thailand, itu ada aksara semacam ini. Sehingga penyebutan Kawi itu lebih universal daripada Jawa Kuna yang terkesan mungkin juga misalkan di Jawa Barat ada juga aksara sedikit demikian tapi orang Jawa Barat apakah mau sebut aksaranya aksara Jawa Kuna? Ya, mereka maunya menyebut adalah aksara Sunda. Beda, sama. Kenapa? Bentuknya sama, tapi mereka tidak mau sebut Jawa. Sunda kan bukan Jawa ya? Kalau Bali, kalau Bali? Bali kami. Sama juga sebenarnya. Aksarnya pun sama gitu. Prasasti-prasasti berarti dari abad
mulai abad ke-10 itu mungkin bisa sudah menggunakan aksara dengan berbahasa Jepang itu termasuk pengaruh dari Jawa menggunakan bahasa Jepang. Jadi ya penyebutannya Jawa pun apa kali ada banyak ada beda pendapat nanti nanti nah beda pendapat nanti nah bisa di nah, sendiri ada dua penyebutan yang berbeda yang satu mengatakan itu asal usulnya dari Palawan satu lagi bukan untuk acara Palawan seperti apa nah, boleh teman-teman bisa sendiri sendiri ya untuk tapi pada kenyataannya pada kenyataannya di acara kami di acara di acara Palawan itu tidak ada vokal atau popat. Popat itu misalkan kita mau bilang gembala, gembala, gembala. Nah ini kan di popat. Nah di Palawan itu tidak ada bunyi demikian. Karena Palawan itu murni untuk membunyikan sanskerta. Kan di acara sanskerta yang berbunyi itu cuma pro. Pro-nya. Jadi di aksara Sanskerta itu bahasa Sanskerta itu jarang sekali memiliki bunyi kopatnya. Jadi pada itu perbedaannya sama ya. Jadi kalau misalkan dikatakan perkembangan dari aksara Palawa itu paling tepat karena begini. Palawa, Palawa ter istilahnya paling akhir itu ada di sebuah prasasti jarak antara Palawan yang dianggap paling akhir, paling muda dengan aksara Jawa yang paling tua untuk aksara Jawa yang paling tua itu kurang lebih jaraknya kurang dari 100 tahun jaraknya kurang dari 100 tahun jadi dalam perkembangan aksara itu sangat kecil sekali sehingga terdapat jatuh itu punya yang mereka menduga bahwa aksara Palawa itu di ya, aksara Jawa Kulon itu bukanlah perkembangan langsung dari aksara Palawa. Aku itulah pendapat yang kedua. Aksara Jawa Kulon bukan perkembangan dari aksara Palawa. Di aksara Palawa ya, yang sudah mengalami beberapa tahap. Ya, akhirnya terjadi. Jawa Timur, Jawa Timur ada yang aksara Palawa ya, sebelum ya, aksara kami yang termasuk tua, perasaan aksara kami tertua itu adalah perasaan apa? Aksara. Kalau bahasa pokoknya di pertengahan jalan. Kalau misalkan, oh ya benar, prasasti mangkrak prasasti tertua yang menggunakan aksara Jawa. Kalau bahasanya Jawa Kuna, tertua adalah prasasti dari Jawa yang ditemukan itu. Ya, itu membuktikan bahwa aksara Jawa masuk di abad ke-8 masyarakat Jawa itu sudah punya identitas. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya karena dominan kebudayaan India sudah kita di semacam itu ya. Mungkin nanti juga bisa imajinasikan. Dan pertanyaan, ya. Jadi bahasa Kawi dulu apa aksara Kawi dulu muncul? Kalau aksaranya, aksaranya ya, aksaranya yang ditemukan itu apa? Apa aksara Kawi? Tabel yang tampil yang ke mana? Oh, nah, tampil yang lama. Nah, bukan sendiri. Tampil yang lama itu nggak ada arah ini ya. Ini kayaknya nggak ada. Tanya kan. Kenapa? Karena tampil ini itu berdasarkan prasasti mata. Kalau prasasti semuanya menggunakan acara kami itu prasasti mata. Rasanya masih berlaku.
Nah, sedangkan kalau misalnya saya ya, berarti kalau aksara dulu apa aksara itu sementara ini belum ada meskipun bahasanya ada lagi yang pertanyaan enggak ada ya adakah teman-teman yang online ada? Oh, sepertinya tidak ada. Jadi itu. Oke, kalau gitu, Dada, saya kembalikan lagi ke Mas Hadi. Terima kasih. Wes, ambo. Belum mulai, padahal. Jadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi perkembangannya itu sangat, jadi kita bisa lihat di contoh ini, bisa ke bawah. Ya, nah ini ada contoh perkembangan cara berdiskusi dari Palawa kami, transmisi dan cara daerah di termasuk cara Bali, Jawa dan sebagainya. Nah, rata-rata tidak jauh berbeda oleh ya sama semua. Jadi ya inilah yang ada di perkembangan yang di Nusantara. Oke, mungkin ada di bawah. Oke, ini juga sama seperti jelas. Oke, nanti ke bawah. Oke, nah, jadi ini saya coba kalau atas ini kan acara Bali, dan di bawah ini adalah acara kali yang kita dari kelas selama 4 tahun. Jadi teman-teman yang di room yang di room game sedang online, ini kita akan belajar. Ini adalah kutipan di Tara Tata, Bhinneka Tunggalika, Sanghana, Dharma, Mangkula. Ini adalah buku. Jadi nanti teman-teman harus familiar dulu, harus mengenal dulu. Kalau orang mengatakan tak nama kata saya, jadi kita harus mengenali dulu supaya kita bisa mencintai dan menghayati bentuk-bentuknya yang sangat rumit. Ya, performance juga artinya kita untuk itu juga kita harus belajar yang rumit banget. Kita hanya coba mengenalkan supaya tetap lestari, ya, lestari tetap menjadi belum ada cara kami itu ya ada ini loh, kemudian juga ya misalnya lagi dari kegiatan untuk yo belajar atau mungkin seperti seni dan iya ada. Oke, nah ini yang rencanakan, ya, rencanakan seperti yang kali dan yang rencanakan. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terlihat mbak ke bawah. Nah, jadi ketika ini adalah cara K, ketika di kali, kalau cara K yang dicarakan, mungkin belum. Tinggal lebih banyak sih. Mungkin kalau cara ini di arahnya selatan, nah, arah selatan jadi agak sedikit diberikan perubahan. Oke, dan ada jadi teman-teman yang di rumah juga yang di laten hari ini kita akan membahas. Jadi selama pertemuan ini kita usahakan jadi teman-teman yang bisa mengikuti dan sekiranya itu harus ulang selama 4 kali pertemuan ini harus sekali dilatih supaya nanti bisa memahami dan tidak lupa. Cara kami dulu selama tahun itu kita bisa baca dan menulis bahkan sampai mungkin ya sekarang ini itu harus sering dilatih. Kita bisa bertanya kita kalau kita nggak pernah kita lalu pasti akan lupa. Tentunya beberapa minggu yang lalu ketika kami coba untuk menyiapkan untuk modulnya teman-teman, ya, saya baca lagi hasil dari presentasi yo kakak kok karena lupa sering dilatih makanya harus sering dilatih terus dibaca terus lagi iya itu di buku juga itu jadi harus sering-sering dikulik lah dan paham. Oke,
Di materi ini kita akan jadikan menjadi empat materi dari modul. Jadi yang pertama kita akan bahas ini adalah aksara konsonan dan pasangannya. Oke, aksara konsonan dan pasangannya. Ini cukup banyak sekali, kita mungkin kita duluan ya. Harus dipahami. Oke, lanjut. Di bawah. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong tentang cara Jawa Kuna atau kawi ini dalam hal pelafalan, itu semuanya itu dikeluarkan dari pangkal tenggorokan, dari suara dalam suara kita itu sampai keluar di ujung bibir kita. Jadi contoh, jadi istilahnya adalah kalimat atau tenggorokan itu dari kahab nah, dari bawah dari dalam diri, kemudian lanjut masuk ke langit-langit itu ca ca ja ja nya ya sya. Oke. Kemudian dirija itu ta ta ja ja na ra sa. Jadi ada simbol-simbol titik ini itu adalah istilahnya adalah dibaca tatap ini kalau dari tebal ya bacanya ada tebal seperti itu. Kemudian danta di gigi seperti ta sa da ga na la sa. Nah, tadi saya sempat kirim di grup itu ada tabel dua tabel, yaitu tabel yang putih tadi kita pakai nomor 9. Terus ada yang tabel satu nya lagi itu ada beberapa teknik pengucapan. Ya, jadi maksudnya dalam latihan itu teman-teman bisa mengklasifikasikan, oh ini itu suaranya dari tenggorokan, ini suaranya dari lidah, ini suaranya dari bibir seperti itu. Berarti bisa lebih ketika dilafalkan itu pas. Karena nanti banyak sekali, jadi ta itu ada tiga, kemudian ca itu juga ada beberapa jenis, kemudian na itu juga ada banyak pokoknya. Jadi teman-teman itu kalau salah penggunaan itu pasti akan salah, jadi aneh ketika dibaca. Oke, lanjut ke bawahnya lagi. Nah, di suara bibir itu seperti pa ha be be ma wa, jadi ada hembusannya, jadi ketika pa berarti dengan pa, kemudian ba dengan ba, kemudian ma sama wa. Kemudian di tadi di dalam tadi sa sa, kemudian apa sha sa sa, itu beda. Jadi ini sa di atas, sa di bawah, sa di kalau sa di atas ini bunyinya sha, jadi bawah itu adalah sa. Kemudian sabda. Kemudian intinya adalah semuanya itu keluar dari tenggorokan, ke tengah, ya, kemudian ke lidah, sampai dengan ke itu untuk pengucapan. Bapak teman-teman nanti bisa memahami juga bahwa yang ngomong pa itu pa juga banyak. Nah, ketika dicarakan itu kita hanya menggunakan 20 ya, anak cara kanti kan. Nah, sebenarnya ada lagi namanya aksara kuda sendiri. Nah, ya aksara kuda itu aksara-aksara yang lainnya ini sebenarnya. Yang kita temui di 20 aksara yang pertama tadi. Nah, berikut nanti ya mungkin bisa dengan beberapa yang lain contohnya dulu ketika di sekolah tentang apa bedanya nanti pasti akan ketahuan. Oke, lanjut. Ini karena umum panjang. Nah, berikut tadi dari bawah, dari dalam sampai keluar lewat pintu. Itu pelafalan itu. Jadi teman-teman yang di rumah mungkin kalau ada pertanyaan bisa apa ditanyakan. Oke, kalau kan bisa lanjut karena ini panjang. Nah, ini yang kita akan paham. Kita konsen dulu di aksara konsonan. Nah, konsonan ini ada kurang lebih 34. Aksara konsonannya top.
belum dengan pasangannya. Kalau pasangannya berarti tidak ada, kan dua saja. Ya, pasangannya itu ketika aksaranya itu belum dengan aksara lain. Dan itu menyebabkan bunyi aksara sebelumnya adalah menjadi awalnya muncul jadi mati. Misal, contohnya misal sa, KSA, berarti aksara K, kemudian nanti diberikan pasangan sa, itu nanti akan menyebabkan jadi pasangan sanya itu seperti ini. Masyarakatnya ini, pasangannya ini, jadi punya adalah sa. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di materi berikutnya. Oke, itu adalah yang kita bahas pada malam hari ini. Pada sore hari ini, atau malam kan? Pokoknya itu bisa berulang. Itu nggak bisa. Oke, ya. Jadi ada sekitar 34 dari ta, ha, ge, kemudian nga, ca, ca, ce, ce, nya, kemudian ta, ha, ge, ya, kemudian nga, na, kemudian ta, ta, de, na, pa, pa, be, ke, ma, ya, ra, la, wa, sha, sha, sa. Yang ini adalah simbol tetra, nanti akan kita bahas sendiri karena ini agak sedikit unik sekarang. Sampai di sini, Uma? Ada kopi di depan. Ya. Oke, lanjut Mas Andri. Ya, ini kita akan bahas secara persoalan. Oke. Sudah bagus ya, Tantan? Nih. Yang tidak ada, mungkin bisa ada kertas ini. Bapak ini nggak bawa. Bapak ini nggak bawa. Bagus. Ada yang nggak bawa kertas ya, Pak? Sam, bawa kertas. Oke, kita coba silakan dituliskan di kertas atau tertanya sampai dengan lupa. Silakan ditulis ulang aksara yang ada di tirukan demi kecil aja kalau tidak boleh besar kalau aksara yang ini ditirukan seperti misalnya supaya membiasakan ya yang di rumah cinta ya Tuhan ini loh saya fokusnya ada di sini teman-teman di rumah silakan siapkan catatan. Kemudian kita share juga alat tulis, ya silakan ditulis aksara yang ada di depan ini. Sebanyak 5. Jadi 5, terus itu baris ini ya, dari aksara yang sama. 5 aksara yang sama. Ya. Lima ya, satu baris ada 5 aksara yang sama. Bisa tak? Sudah? Oke, baik. Oke, ada yang tahu ini aksara apa? Aksara apa? Ya, nggak lagi ini kan. Ya, apa? Masa nggak bisa sampai tidak masalah. Ya, itu bukan sampai. Jadi, saya untuk membiasakan diri. Nah, kenapa? Kok saya suruh untuk menulis juga? Supaya teman-teman juga akan melatih mulai membiasakan diri dengan bentuk aksaranya. Oke, paham ini untuk aksara apa? Kak. Oke, selanjutnya, Mas Andri. Nah, yuk, nama ini. Oh ya, oke, okay. Buka di sini, ulang lagi mas ini. Oke, okay. Dulu sebanyak 5 aksara. Ulangi lagi satu baris bentuk aksara ini sebanyak 5. Oke, okay, sudah.
sudah. Tadi aksara apa tadi, Mas? K. K. Oke, selanjutnya. Ditulis juga sama, satu baris di bawahnya. Di bawahnya aksara K, di sini. Aksaranya ditulis juga sebanyak 5 kali ya, yang tersebut di rumah. Ini aksara apa? Coba tulis di tabel. K. Oh. K. 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 Iya. Oke. Aduh, gue. Oke. Sudah, jadi dirasakan, jadi bentuk aksaranya itu tidak langsung gini terus gini ya, jadi akan ada dibacakan gitu. Jangan dilihat-lihat. Nah, orang jambule. Ya. Oke. Jadi agak-agak melengkung ke dalam ya, soalnya ini agak melengkung ke dalam. Set, kemudian fotos di situ. Jadi apa ya, dengan tabel gitu. Jambul. Jambul. Jambul, dia tahu tidak tapi. Iya. Bisa. Oke, selanjutnya. Next. Berarti ini bisa digeser. Nah, ayo, silakan ditulis. Di apa? Apa namanya? Nah, yang di rumah paham ya? Oke. Jadi nanti sebagai bukti nanti di rumah silakan difoto, dikirimkan di grup ya aktivitasnya hari ini. Dikasih nama, kemudian disesarkan di grup. Supaya kita bisa mengetahui perkembangan ini sampai di rumah. Sing ya. Ya. Aku minta berarti. Oke. Ya, apa ini? Ke. Gak biasa apa pakai? Ha. Gak biasa. Gak biasa. Hukum itu. Gak biasa. Nah. Ini. Tentunya. Red. Ini. Oke, kemudian jadi dari bawah naik ke atas turun lagi, kemudian masuk ke dalam, kemudian dari bawah ditarik ke atas, berikan kayak angin gitu. Saya coba usulkan dari interaksi yang di rumah ya. Oi. Ini fotosnya. Oi. Teman-teman yang di rumah, kira-kira ini aksara apa? Ada yang bisa jawab? Open mic dong. Ada komen. Open mic. Open mic. Ada nggak ini nggak sih? Tidur semua lah teman-teman ini. K. Aksara apa? K. K. Aksara G H A G. Mas, sampai namanya siapa? Yosef. Oh, Mas Yosef. Oke. Terima kasih Mas Yosef. Teman-teman sepakat jawabannya apa? G. Ini H A G. Tidak ada lagi. Jadi salah. Iya. Oke, lanjut. Next. Nah, oke, bentuk aksaranya itu dia ke bawah, dia ke bawah ya, bukan ke bawah, dari bawah naik turun lagi. Oke, selain Mas Yosef yang lainnya yang di rumah, interaksinya dong. Pertanyaankah apakah apakah ada software tabel yang kosongan jadi kita bisa print dan tabel yang kosong. Oh ini Mas, tabel tabel aksara standar ini enggak, ini kita kasih itu toh yang tabel yang kosongan biasanya itu. Oh tak, tadi kan kamu ngasih tabel itu sih biasanya kayak WIG.
Iya, orang prasasti gitu. Belum, enggak ada. Belum, belum. Belum. Kosong apa ya, Kak? Apa sih? Belum halamannya. Ya, kurang juga. Yang mana? Yang mana? Enggak, kan ada yang kosongan yang pas kita di museum. Di museum itu kan ada, loh. Jadi kalau kita kan yang di lanteng lanteng Tamra itu kan kita suruh buat tampil lagi. Susu itu, tapi itu prasasti itu. Gitu. Oh, iya. Ini acara apa? Oke, teman-teman yang setara apa ini? Nah, nah. Jadi ingat ya, kalau diakritiknya nah, kemudian diakritik atas, itu bacanya adalah nah. Nah, bedanya. Nah, ada titik. Nah, ada titik atasnya. Nah, kita ada titik namanya. Nah, ada titik. Makanya? Nah, ada titik. Nah. Nah. Adanya. Nah, sudah dicek kan sama aja. Sudah, selanjutnya Mbak Jan. Nah, ini lucu nih. Iya, apa sih? Ya. Oke, kalau ini apa sih gawe? Iya, Pak, biasanya itu kan kita ada gini, langsung gini. Banyak patah di situ. Jadi dia ini gini. Ah, tambah susah. Ya. Kak, fokus. Di mana? Kenapa? Di cak, oke. Lek, lek, ngarepe ono genduke gak apa benar? Ngarepe ono? Ngene-ngene gitu. Oh, itu saya bilang kan di sini kan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aslinya langsung. Oh iya, Kak. Nanti teman-teman akan bisa merasakan. Jadi, antara aksaranya teman yang satunya dengan satunya lagi itu kadang-kadang mungkin berbeda. Kadang-kadang mungkin dulu awal-awal belajar itu tulisannya aku tuh kadang-kadang gak bisa dibaca teman-teman yang lain gitu. Tulisannya yang lain itu tetap baca, tetap bingung. Gak apa-apa, itu jadi hal yang sebuah variatif. Bebas tau gitu. Yang penting maksudnya tersampaikan. Oke, selanjutnya adalah aksara sudah ditulis ya, setelah banyak 5 kali ya. Nah. Yang aksara adalah aksara ca. Jadi lanjut. Ca. Jadi kayak punya 8 gitu kan ya. Ya, kecil itu yang besar, yang kecil itu yang besar. Nah, betul, masalah. Saya lihat mbaknya. Semuanya bapak-bapak. Kita tenang. Kok masalahnya di sini? Oh, ada ya? Tuh, tak. Jadi saya lagi pengen tambah mana ya? Ya, apa ini? Oke. Ada. Lurus ke bawah. Itu tengahnya harus tempel atau harus boleh bisa? Tempel. Ada yang nempel, ada yang bisa. Jadi kayak itu. Bisa tempel, bisa. Iya. Nah, aku biasanya tak tanggal ini. Tempel. Tempel ya. Nanti akan ketahuan nanti ketika teman-teman belajar di Paksmirnya. Nah, itu metode di kelas ini kita kasih pembaruan. Jadi kita pakai langsung kita ambil
potongan prasasti, potongan prasasti. Jadi teman-teman nanti bisa lebih memahami lagi bentuk-bentuk karakter aksara. Oke, aksara apakah ini? Ja. Ja. Kita jawab ja. Kita pintar sebenarnya di rumah. Saya yang iya. Oke, selanjutnya. Nah. Apa? Gak urut ini udah mulai ya? Ya. Mulai dibikin bohong sekali. Gak urut ini juga. Ya. Cara pakai ini teman-teman? Gak urut. Next, selanjutnya. Sudah belum akhirnya boleh ada pertanyaan boleh boleh ada apa apa pertanyaan kira-kira orang dulu bikin acara kayak begitu bayangin apa aduh ya ini aku jadi takut enak biung kalau biung yang jelas banyak hal atau motifnya lah mereka kenapa ini jadi ini disimbolkan. Jadi kan intinya percakapannya mereka. Sebenarnya intinya gini, duluan mana antara aksara sama bahasa? Duluan mana antara bahasa sama aksara? Aksara. Aksara dulu. Ya bahasa dulu. Nah ini ada sebagai penyimpulan dan penyimpulan. Tapi kenapa prosesnya kawin dulu? Aksaranya kenapa kawinnya aksara dulu baru bahasa? Tapi kan Mas Andre terkait masalah belajar ini. Iya, kan bahasa dulu baru munculkan aksara. Karena orang dulu ngomongnya muncul kawi, tapi prasastinya itu kenapa aksara dulu baru bahasa? Aksaranya itu kawi kenapa bahasanya sekerta? Oh, karena kan kalau bahasa sekerta kan serapan. Serapannya aja gitu. Oh. Serapan dari luar kok. Jatuhnya kenapa kok mungkin karena berkembang di situ adalah aksara-aksara model kawi, adalah aksara kawi dan tidak aksara yang ada di sini gitu. Kalau kita gini, orang-orang mungkin bisa memudahkan lah. Kita lihat pasti saya aja pribadi. Jadi kalau dia memudahkan ketika ada sebuah naskah atau mungkin cerita dari sebelumnya kita akhirnya yang pakainya bahasa Sanskerta akhirnya untuk memudahkan karena kita mengenal aksara Kawi yang kita pakai. Karena ada juga yang aksara yang di mana di prasasti Purare Surabaya itu kan bahasanya bahasa Sanskerta kalau nggak salah. Kemudian kita aksara di aksara Kawi banyak sekali yang kita temukan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan kita diskusikan di kesempatan besok mungkin kalau memang kapan Mbak Ajeng kamu bayar dan minggu lagi ya minggu depan lah minggu lagi ya nanti mungkin akan disinggung juga kenapa kok ada muncul fenomena seperti itu alasannya apa dan sebagainya apa nanti saya diskusikan. Jadi intinya adalah simbol-simbolnya ini adalah simbol-simbol dari percakapannya disimbolkan menjadi aksara. Saya, ya, ada pertanyaan lain. Mungkin Mas Andri mau menambahkan, ya terkait kenapa kok munculnya aksara kawi tapi bahasanya bahasa Sanskerta. Karena memang dulu fungsi kawi itu sangat seperti menuliskan ada pelafalan yang terikat dari masuk dan keluar dari mantra. Nah, makanya itu dulu dengan aksara kawi. Yang urutan yang sekarang itu bukan urutan di bursa mas sekarang. Tapi memang aslinya sebenarnya kata. Tadi aksaranya apa? Tadi sebenarnya bukan apa kok orang dulu itu pikirin apa itu bisa terpikirkan kayak gitu.
munculnya aksara tadi kan katanya Pak, kan tadi kan tidak serta merta ini Pahlawa yang memiliki tahapan pertumbuhan. Nah, kan. Tadi kan apa namanya, menurut Pak kan tadi kan aksara aksara kalbu itu bukan pertama langsung dari aksara kalbu. Artinya itu melalui ini sama dengan sinar. Sama dengan sinar ya? Ini ya mbak, aksara Pallawa. Nah kalau misalkan dilihat aksara Pallawa A, aksara A itu sama persis atau mirip ya? Mirip. Yang bukan mirip mbak, yang aksara Pallawa itu. Nah ini aksara A. Nah, ini sudah mirip menjadi aksara A biasa. A yang tahu dulu. Nah, penciptaan yang disarankan itu lama-lama orang mikir ya. Aksara Pallawa yang tidak banyak lengkungan-lengkungan ini. Simbol Emperor's. Bukan terus tapi ketika misalkan kita mau tulis akhirnya kan naik semakin lama karena cara yang akhirnya perkembangan juga kalau kami jadi pengalaman ya bahasa Pallawa nggak bahasa Pallawa itu aksara bahasanya ya tapi tadi misalkan apa aksara Kawi itu digunakan kenapa kok munculnya pertama aksara Kawi ya terus habis itu baru bahasa Kawi rasanya jawaban apa apa nih gitu ya karena aksara Kawi itu dulu isinya sama selalu digunakan untuk menulis kata kata terima kasih Mas paham ya paham ya, nah jadi kita fokus dulu di karakternya dulu ya karakter aksara ini. Jadi coba teman-teman nanti paham. Nanti kalau sudah paham, nanti kita akan menjaga sahabat sekalian. Karena ini fungsi kita adalah untuk pengenalan aksara, jadi kita batas dulu. Jadi tidak melebar. Karena sebenarnya ini akan tersampaikan, karena materinya sangat padat. Jadi teman-teman harus bisa mengikuti ini, sebenarnya minimal sudah bisa menulis dan oke, jadi aksara apa? Ja. Kemudian selanjutnya lagi, nah, salah. Apa? Nyah. Bacanya apa tadi? Nyah. Tetap harus bisa bacanya kan ya? Iya. Baca dan tulis. Nyah. Oke. Nyah. Nyah. Ada harokat-harokat panjang gitu sih kayak apa? Nyah. Gitu. Ada ya panjang lebih panjangnya ini ada di ini yang di vokal misalnya vokal tambahkan panjang pertanyaan oke yang di rumah aksara apa bisa jawab nggak bisa mereka nyari font ene ada nggak atasnya di zoom aksara apa nya nya dari bisa diciptakan nanti ya. Ya lanjut next. Nah, halo Ari. Sarapa? Pak. Iya, cak. Tak. Biasa ini tak. Biasa. Biasa namanya. Dan biasa. Siapa? Biasa. Tadi waktu. Langsung. Ya. Kesuara cewek. Ada ini apa? Sudah dapat ya. Nah, dia ini sih ikut tadi keluar. Pemilih suaranya tadi. Ah.
Nah, ini mau kemarin juga ya di bingung ya? Sering terjadi. Sering terjadi. Sering terjadi. Oke, asal apa? Ha. 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 Tak gimana mas? Tak, tak bal, tak, 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 tak. Kayak tanya mbak Lisa, tak, lipuk, tak, 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 ya di langit langit. Tak, lipuk, tak, Oke, siang di kelas ya sudah berlanjut. Nah ini ta, 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 ph, gigi, ah, ph, ini apa? Bos mau musang, lagi lagi, mau tebal, ha, 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 ta, iya kan? Ya, ha, ha. Kalau pengen tahu itu kalau teman-teman tahu aksen vokalnya teman-teman dari Purbalingga tampak tapi ya kayak jadi mereka kan kota-kota aksaranya kan gak ada beda ya kan semua ya A semua B A semua kan kayak B kayak B B B B ta ta T H ta di bawah jadi B ta 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 Oke, selanjutnya. Nah. Sudah bagaimana? Ada. Kira apa? Sudah biasa? Sudah. Biasa. Sudah. 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 Fungsinya kita itu buat apa sih, Mas? Tebal. Ini tebal. Sudah. Sudah. Da. Lega aja gitu ya. Biasa. Da. 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 Lega aja gitu ya. Da. Oleh otak hari. Da. Gue bilang lunga. Wah. Lega ada kokola. Ya. Masa aku udah kecil ya. Hah? Pak, pak, pak. Lega suasa. Oh my God. Oke, selanjutnya lagi yang lengkap salahnya bukan salahnya. Modelnya tadi pak ke bawah. Oke. Ini dulu kan dulu. Mana ini? DDHA. Di tempat ya. Da. Da. Oke, sudah dicatat tulis, punya catatannya. Oke, teman-teman yang di rumah sekali lagi saya ingatkan untuk dicoba ditulis lagi ya. Ini wajib ditulis kemudian nanti hasilnya bisa dibutuhkan. Ya biar teman-teman nanti biar tahu lah. Teman-teman yang di sini kan tahu perkembangannya saya di mana malam ini. Catatan. Ya lanjut. Anda, ini aksara. Nah.
Ya, tapi itu enak hal kalau ta ta biasa nah itu tadi kayak apa ya dalam aksara yang nah sarana biasa itu tuh kayak apa aksara oh ya ya kayak masalah di aksara itu ya. Siapa lagi? Eh, titik. Ini belum, belum. Belum, belum, belum. Isi apa lah, tambah. Apa ini? Gimana cara nantinya? Sama, kali, udah. Lainnya bagaimana? Ini karunya kamu lihat sama kayak asal apa? Kali Jepang ya? Asal apa? Tapi sound. Bila gana ya? Cuma dikasih cara itu. Ya. Itu kayak tapi punya ya. Kuncinya beda aja sama kuncinya si Kara ini. Iwan. Ayo baca dasi. Kami pakai cepat. Iwan. Bukan yang lain. Kita wah ini ayo gambarmu apa kalau udah sepele rata-rata teman-teman gitu ya gambarannya apa tulisan sepele ini mulainya dari mana oh enak. Jadi nggak sampai tutup ini. Ini acara apa tadi? Kemudian selanjutnya apa, Pak? Nah, ini dia biasa. Ya. Dan ta. Oh, ini mah. Apa yang sudah biasa itu Kita Kalau saya berarti langit, saya kan banyak. Suara langit-langit.
ya, sa. Di lidahnya nggak tempel. Nah, buka. Terus tenggorokan dari dalam. Paham ya, tata ini iki iki gambar loster balik jadi bentuknya kayak ke bawah ya, jadi dia nggak nutup ini, dia akan ke bawah ini. Kalau masalah yang dari masalah-masalah itu kan lagi ya enggak ya masalah-masalah malah ya masih sekolah masih jauh masih Oke, lanjut. Nah. Pasti memvisualkan setiap Naruto itu tahu ketemu Naruto utama. Oh, oke. Okay. Oh, sekarang dia sudah Naruto utama. Jadi masih yang lagi Erlangga sekitar, kan? Ini pun Naruto ya, Pak? Asal apa ini teman-teman? Nah. Yang di rumah jangan ngantuk ya, asal apa? Bisa. Nah. Asal apa, Mbak? Nah. Nah apa? Nah biasa. Nah tebal. Nah biasa. Oh, nah biasa. Oke, selanjutnya next. Nah, apa? Iya, apa? Pak ini dekat-dekat. Anu dulu. Sarah, Pak. Jadi bentuknya kayak huruf U. Bentuknya nanti akan teman-teman agak terlihat jauh biasanya itu di antara pipa sama sa biasanya. Iya tahu. Pas. Sekolah ya. Oke. Sekolah ini pelajaran kayak grupnya ada siapa aja nih? Jadi citra lengkap satu bumi dari prasasti. Ya, sekarang ini. Nah, ini jangan citra lengkap satu bumi. Ya, kamu jelasin apa citra lengkap? Citra lengkap. Kamu citra lengkap itu yang biasanya nulis prasasti. Di masyarakat citra. Citra lengkap. Citra lengkap. Okay. Apa baca dia apa namanya? Pembaca dia. Silpin.
Oke, Pak, namamu siapa? Aku tadi lupa, Pak. Malam sama Silvi. Pak, Sami. Oke, itu ya. Masih sekolah. Sekarang kok beloknya itu yang pas kuliah? Itu 11. Iya kan? Kuliah itu kelas berapa sih? Kuliah itu kelas 1 atau 5? 10, 11, 12. Sekolah ada jam 5. Sekolah ada jam 5. Nanti ini bisa dikeluarkan ke teman-teman. Ya. Atau kalau kamu mau merasa nih teman-teman. Mata ini kan jawabnya juga sih sekarang. Oke, asal apa? Pak. Lanjut. Pak. 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 Selalu mengantong di bawah ya. Ah, mengantong. Kenapa tuh? Nah kalau yang dicarakan itu dia begini ya. Iya enggak? Iya. Yes. Kamu tuh siapa? Iya. Itu buruknya mas ya. Ha. 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 Antara apa ini? Ha. 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 Ya. Mungkin nanti mas, nanti bisa ambil terakhir kelas. Bisa ono. Kok ini bunyi kan telinga ini? Iya. Sang. Oh. Ya. Ini kan. Nanti mungkin bisa dijadikan teman-teman bisa mendengarkan gitu. Oke. Asal apa? Ha. 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 Kamu cek dulu ya. Dia lanjut. Cinta. Oke, mantap. Ini cinta kalian bunda. Hai, good morning. Ini kira-kira ini kenapa ya? Oh, aksara apa teman-teman? Oh, gampang misalnya aksara bapaga ka itu gampang gitu. Lah itu. Ah itu a. Ya, ini aksara. Oke, lanjut next. Nah, ini agak bedanya pakai tulisan bah ini teman-teman ada sedikit terkadang itu ada yang di lempeng pasir itu dia ini gini cuma ini gini oh nopo nggak nopo cuma ada selain oh ini titiknya ini ikut sini nah ini kadang-kadang terkait juga di aksara enggak. Eh, kan. Ya, ada kayak perumusan itu di kan dari kanan kiri, kiri kanan. Kalau ini lebih dari kanan ke kiri atau yang itu salah apa ya? Enggak, kenapa orang BE dulunya itu emang apa orang apa bahasa kali ini kan BE ada kayak gitunya gitu loh. Jadi cara penulisan yang pada akhir lebih enak gitu. Tapi bahasa Arab yang bilang ini terbalik kan berarti kan sebenarnya kan yang terbalik itu misalnya apa kita proses menulisnya terbalik ya, bahasa Arab itu kali mesti harus dari sini mas dari kanan ke kiri oh. Dari kiri ke kanan itu warna gitu dan jangan kan ya warna sebenarnya tidak ada catatan yang maksudnya yang kalau kita berdebat tuh ini harus aturannya gini ini harus mana lagi ya bagaimana kan harus ada yang tulis yang penting nggak beda karena bahasa kali ini itu bahasa kali ini ya tulisannya itu dari kanan ke kiri atau dari oh kalau tulisannya semua dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan.
Ada atas ke bawah. Keluar sih tangannya. Sip, bis pokoknya. Itu yang pokoknya. Dihayati. Saya maksudnya dua-dua ini tulis itu ya, dan jemur. Jadi bentuk-bentuk ini nanti mungkin teman-teman bisa mencoba untuk memfasekan tangannya. Jadi ini kan berhubungan dengan karya. Jadi jangan sampai nanti ya memang kalau itu kalau sampai menafsirkan, oh ini aku menulis ini maksudnya bang gitu. Jadi nilainya menafsirkan, oh ini enggak. Ya enggak masalah. Yang penting ada teman-teman nanti bisa berlatih sendiri di rumah. Berlatih sendiri di rumah, jadi menulis. Maka saya menulis satu aksara lima. Itu ibaratnya untuk membiasakan. Dan lebih biasa lagi sampai disediakan satu buku lagi. Jadi satu halaman pun itu untuk menulis satu karakter aksara. Biasanya. Coba itu. Jadi simpel-simpel daripada ngopi, nggak ngapa-ngapain kan tadi latih terus. Satu hari satu aksara, satu bulan nanti ketemu 30 aksara apa? Ini dia malih Pak. Belum? Dia malih. Harapannya kami adalah teman-teman tetap bisa membaca, membaca dan menulis. Itu yang minimal loh, Mbak. Membaca dan menulis. Harapan, nanti membaca berarti lagi sih. Membaca dan menulis, kan hafal. Ya. Tapi lagi itu dia hafalin, nah, hafalin. Nah, hafal itu nanti akan terbiasa, karena kebiasaan. Lama-lama kan? Ya, Pak, yang ngaji. Ya, ngaji lah. Ya kalau sampai bahasa kan kalau tangga aja lagi mah bagaimana kan bisa biasanya melukis kemudian udah lama nggak melukis kan pasti kan takut atau mungkin lupa terus udah ya, bisa, mungkin biasanya komunikasi dan udah lama komunikasi kan dari canggung gitu kan. Oke, kembali lagi ini aksara dua, paham ya maksudnya ya. Nah, ya lanjut ini nanti ada ujiannya di belakang ya. Ma ini kira-kira asalnya dari tenggorokan apa dari bibir? Dari ada si gili-gili bergoyang. Ya, nah ini kalau melihat sama kayak yang secara tinggal apa gitu. Ayo ngomong mah tapi pikirin kalau ngentai ya ngomong. Eh, ini kan ngomong mah kan mau. Ya sopeng. Itu lah jokes. Masalah apa ini? Mas. Ma. Oke, lanjut next. Nah, ini adalah clue-nya adalah ketika kalian mau untuk diajak jalan. Ya. Iya. Ya. Kamu diajak jalan. Kursor ya. Ya, adalah kata kalian
ini bibir nggak ada bibir ya. Jadi dia ini dari mana pembusa H la ka ka mereka tuh nggak punya huruf kapital ya berarti ya kata-kata yang raksa kapten bang di cara modern kan sebenarnya juga nggak ada kapital untuk mereka ya mbak mereka apa ah ini berubah iya itu mbak mereka ada oh dia iya pasti jawab dulu ya. Bisa jawab pertanyaan atau gimana? What? Kita nggak punya jalan-jalan apa? Selawat itu. Cocok. Cocok. Kenapa? Kalau kaget. Kalau ini ini. Oke. Aksara apa? Eh, jangan bareng-bareng aksara apa? Ya? Lala. 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 Islam udah lagi baca. Baca. Tuh. Kita nih. Dilihat lagi aksara ta ta kan ada di besar ada why ini cuma ini ya perutnya ini nggak sampai ke atas ini jadi mendekati 3/4 lah tanpa ada kan tawa tawa bener-bener kayak mau keluar di mana kan oke. Lanjut. Nah, tuh. Ini aksara ga. Cuma ada kayak garis doyan. Apa? Sam. Sya. Sya. Sampai di atas, Sya. 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 Ibu kan? Iya. Lanjut. Lanjut. Ke bawah. Sa. Pakai ha. Sa. Tadi kan sya sa sa di bawah kayak aksara apa ya sa sya sa 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 sa, sering sa, sa, sa. Sa. Ini ada? Iki loh, B. Sa, 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 sa. Mampus sa. Sa, nah, ini nanti biasanya pakai cok di aksara pa. Cuma saya biasanya ini yang agak panjang. Tapi ada juga itu ada bentuknya yang kayak pa, cuma ini nggak keluar bunyinya. Tapi biasanya kelihatan di bawahnya ini kalau bentuknya saya sama pa itu adalah kalau pa itu cenderung lurus. Kalau saya yang ke bawah. Terakhir, oh belum, masih ada H. Selain yang sedang sijil. Apa yang salah H? Oke, H biasa, H. H, gak pakai yang lain. H. H. Kemudian yang terakhir adalah, peta ini adalah penggunaan lain dari RA. Ketika ditaruh itu di awal sebelum aksara. Dan nanti itu akan ketahuan nanti ketika di penggunaan
pasangan. Jadi nanti akan dibahas lagi, nanti ada tahap ya, kayak layar. Tapi layarnya ini tidak jatuh ke ini, ke atas aksara yang awal, misal mau pas pasar gitu ya. Ya, bisa pasar itu pesan pasar lagi. Pasar lagi itu biasanya bisa aksara pa, kemudian aksara sa, kemudian aksara ra dimatikan. Baru la diberikan bunyi e, ga diberikan bunyi i. Itu nanti kita di anu ya, di mana disandangkan ya. Nah, tapi kalau ini biasanya kita jatuhnya kita di aksara yang selanjutnya. Jadi misal pasar, lare pranya ini memakili ra ditaruh di atas aksara la. Ya, nyambung. Si pasar. Jadi contoh nanti kita akan bahas lagi. Oke, bawah. Nah, ini adalah bentuk dari pasangannya ketika diganti dengan salah yang lain. Oke. Jadi yang rangka tadi sampai dengan aksara H atau repra tadi, nanti itu bisa kalian buka di buku ya teman-teman ya, yang di rumah. Ada di buku panduan itu di halaman. Di halaman 12. Nah, aksara 12. Nah, aksara 12. Jadi aksara 12 ini nanti teman-teman di halaman 12 ini akan teman-teman akan latihan untuk memasangkan. Di belakang ini sudah ada latihannya, nanti bisa mungkin akan saya tambahi lagi sama teman-teman yang lainnya supaya teman-teman bisa memahami cara memakai. Oke, tapi kita fokuskan dulu di hari ini adalah pemahaman untuk di aksara konsonannya dulu. Ya, aksara konsonan dari K sampai dengan H. Teman-teman bisa menentukan nanti pertama selanjutnya kita akan belajar untuk di pasangan. Oke, lanjut. Oke, teman-teman di rumah, silakan disalin di buku atau catatan kalian. Menyerupai bentuk yang ada. Boleh di rumah? Hah? Boleh di rumah apa ya? Di rumah kan di sini juga. Oh, oke, di rumah apa ya? Di rumah. Dan di rumah. Wah, itu dibiasakan. Nah, ini nanti akan ketahuan nanti pasangan-pasangan itu. Ya, di salin dulu. Monggo teman-teman yang di sini yang ada punya plan kalau mau ngambil kopi bisa ya. Itu dia. Aku nggak aku ini dulu kalau foto kamu. Jadi ini perlu sih. Jadi mohon maaf ya, jadi selama aktivitas pagi ini nanti teman-teman akan disuguhkan dengan latihan-latihan. Seperti biasa. Pesannya dari Mas Andri itu dari kemarin. Akan teman-teman berhenti untuk tulis terbiasa dan sumbernya adalah berdasarkan dari prasasti, jadi membiasakan diri dengan karakter aksara yang ditulis setidaknya seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melakukan identifikasi kira-kira ini aksara apa, aksara apa. Sudah ditulis, sudah disalin. Saya dulu, belum mas. Nah, ya, contoh. Mas. Ya, teman-teman di rumah mungkin bisa dibesarkan ya. Teman-teman di rumah kelihatan? Udah dikirimin filenya. Oh iya, sudah dikirimin ya, filenya ya. Ya, itu bisa disalin ya.
asal nulis itu kalau itu salah formen. Ya. Tak lo umat aku mau. Ini bagus sudah keren. Ini nama nak. Kau nongin. Itu jadi. Jadi baru. Jadi bukan kau yang boleh ini. Asal lu ngurus gini, kalau orang yang gede, maksudnya. Oke, sudah selesai? Nalinya? Oke, ini yang salah apa? A. Ini yang salah apa? K. 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 Yang apa? K. Tu Ya, kan di rumahnya di rumah. Tolong. Nya. Nya. Bukan. Oh, hadiahnya enggak masih masuk. Hah? Ada hadiah enggak gitu? Oh, ada. Di masjidnya nanti. Hey. Ada yang di rumah bisa jawab ini salah apa kira-kira? Nah. Siapa? Nah, yang itu bukan yang awal. Kemudian ini yang salah apa? Hah? No. Hah? Dari kau no pan? La. La. Paham ya? Sudah paham ya? Ya. Sudah ya? Oke. Selanjutnya apa aja? Bawahnya? Oke, ada 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Oke, 1. Ya, 1. Ini Mas Al. Basis K. Ini siapa lagi? Sabi. Ini Mas Gila. Oke, yeah. Oh, yang teman-teman di rumah silakan dicoba ini cari aksara apa ini. Apa? Oh ya, ini aksara apa nanti bisa yang tahu bisa angkat tangan. Cep. Apa? Dua. Oh iya. Dua sama empat. Dua dan empat. Iya sama. Sama. Salah, salah, salah. Hah? Apa? Tidak apa-apa. Apa harus betul-betul? Tapi ini bentuknya beda. Oh iya, yang tipis sih. Iya kan? Sapata, Mas. Hah? Iya, Mas. Yang mana? Sapata. Sapta. Si. Sapata. Tadi gimana? Orang berapa? Ini. Ini apa kamu? Iya. Apa dia? Bisa? Pak. Pak? Ini? Pak. Tanya di mana? Pak. Tanya banyak dulu. Tanya apa? Tanya nomor biru lagi loh dan kiri. TH. TH. Nah, gitu loh. Kak. Sa. 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 Pak. Sa. Pak. Sa. Pak. Sa. Pak. Sa. Pak. Apa? Kalah. Hah? Ya? Mana? Kalah.
Apa sih channel? Mas gila nang ini. Oh. Ya, kamu gila. Wah. Ya, wah. Katak kok Mas Katak. Nomor siji gak iso Mas ekonomi. Oke, wah. Ya, terus wah. Wah, galak. Kak. Terus terakhir itu tadi nyarani jamur. Yang nomor 2, aksara 2 yang tadi nyarani jamur. Ira. Ya. Oh. Wah, apa? Sa. Wah. Wa, ta, wa, ta, ra, ra, ba, ba. Oh, ah, ah. Oke. Kala. Kala. Jumlah. Ya. Dengan kala yang nomor 2, tadi bedanya apa? Bedanya apa? Apa nggak ada bedanya satu? Ada bentuk-bentuk. Tapi kadang-kadang ada yang ini yang lalu ya, buku ini. Udah ada yang juga sedikit panas. Kata si nulis. Iya kan, nulis apa? Nulis aku. Nulis apa? Sam, tinggal kamu. Ma, terus yang belakang ini loh. Ma. Nah, ini malah berarti sama Mbak Ukir. Nah, waktu ini. Sama ini, bukunya. Apa tadi, Bill? Ya. Bukan, tadi kalau jajan tiga jawabnya apa? Maya. 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 Jadi dengan kalau jawabnya ini kalau jadi yang tadi itu adalah. Soalnya apa kan isinya beda dengan lengkungnya. Jadi yang ini ada. Karena lengkungnya berdepan. Iya. Oh. Tengahnya nulis. Ya ini. Hatinya dulu. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Ah, ya. Ya. Oke, teman-teman yang di rumah, yang di online ini apa? Ada yang bisa jawab? Gana. Siapa? Gana. Gana. Siapa ini yang jawab? Gana. Maksudnya? Tata. Oh, Tata. Ya, saya kan adanya bisa dijabri baca. Wah, oh, iso. Iya, Pak. Oke, duanya. Lanjut. Oke, syarat mutlak untuk pulang malam hari ini, kira-kira bertanya apa? Tapi, ya, sebentar teman-teman untuk dikerjakan di rumah. Ya dong. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, silakan disalin lagi ini juga di kolom sudah disediakan. Kemudian dikerjakan, dilaksanakan 4 aksara ini bunyinya apa? Ya, ntar di bawah. Halaman 9.
Api. Ya, dikerjakan di para kebiasaan pertemuan selasa. Oke, ini Pak. Yes. Yo. Dan jangan lupa ya teman-teman sebelumnya siapkan buku khusus yang tidak campur-campur. Jadi teman-teman nanti ketika meriset lagi untuk bikin karya kan nggak ada pencari catatannya ketika modelnya lembaran seperti itu. Oke. Para makasa. Nah, katanya adalah lima. Cuma orang Apple Apa sih? Terima kasih. Oh. Oke. Teman-teman, nyalain videonya dong. Nyalain kameranya dong. Oke, terima kasih rekan-rekan pada hari ini selesai untuk pertemuan pertama. Foto bareng. Tadi kita sudah mengenali dasar dan sejarah saya nanti sama Mas Andri, kemudian kita tadi belajar bersama tentang di Aksalang Konsonan. Harapannya tadi teman-teman yang di rumah, sekali lagi teman-teman yang di rumah, nanti sudah ada grup grup sekolah nanti ya. Nanti bisa tadi tugas saya di rumah untuk menuliskan lagi aksaranya sebanyak 5 per baris tadi. Ya itu nanti bisa dibutuhkan untuk oh ya ini ada yang masih belum open camp ya. Bagus, Yosef, Dewi, Duma, admin. Kemudian tugasnya ini nanti yang teman-teman di sini yang di offline kemarin ini kita bahas tentang pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya itu kita bahas tentang aksara vokal, ya aksara vokal. Kita sama dengan pasangan juga ada kan dibahas sama Pak Haji. Dan yang si kelas materi adalah Pak Haji. Seperti itu. Nanti rencananya kita laksanakan di tanggal 11 ya. Ya, harapannya teman-teman ini tetap konsisten untuk ikut dan hadir dalam setiap pertemuan. Nah, harapannya nanti ada progresnya itu. Ada progres ke depannya juga perlu bisa minimal tadi menuliskan. Oke, dari saya terima kasih. Mohon maaf kalau memang ada salah-salah kata karena kami juga secara pribadi saya punya banyak kekurangan juga. Jadi mohon maaf kalau ada mungkin omongan atau mungkin materi yang kurang pas atau mungkin masih dianggap salah. Jadi sama-sama belajar di sini. Jadi teman-teman juga bisa memberikan masukan dan saran ketika ada yang informasi yang jauh lebih teman-teman kuasai daripada kami di sini, jadi saling-saling konsultasi. Dari kami sekian, terima kasih teman-teman yang di rumah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.